maghrib-maghrib, ada yang berantem depan. Gelot baik. Oh, anaknya Denok lagi terkepung. Oyen! Eh, cariin mak lu tuh. Apaan kok keluar sih? Ayo, Marip, buka puasa. Kepriwe, masa ngapak nih keluar. Marip, masuk. Ada lampor ntar. Ini nih, baru gede. Baru SMA. Udah mau berantem. Makan yuk. Ya, onde-onde gue, Pol. Makan sini. Pada masuk. Bella, kakinya insya Allah sembuh ya nanti ya. Masih dirut-rut. Udah gak terlalu ke belakang. Kalau Tom kadang-kadang ayam, kadang-kadang ikan. Kucing Oyen ini tuh, dia kadang berantem loh. Padahal sarafnya belum sembuh. Yen, jangan berantem, Yen. Tuh, jalannya gitu. Kip. Ah, Cipol masih ngeselin gak sih mukanya? Asyik dong. Kabar, Pul. Cari kerja sono. Halo teman-teman, di studio aku udah jadi tuh. Nanti buat live-live di TikTok, di Instagram, dan lain-lain. Buat promosi-promosi channel ini ya. Supaya bisa besar, mudah-mudahan sih. Siapa tahu malaikat lewat dicatat ya. Channel ini besar dan bisa semakin banyak ya kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Ini nanti kita live-live-nya di sini ya. Tetap aja nih. Ini buat tidur mereka juga sih. Studionya. Yusu Tom. Uceng. Dia menggedein susu. Nih kurang mulia apa. Meleng nih susu. Dia seneng banget susu. Mak nyusu. Ini yang setruk ya, udah gemuk ya. Tapi belum sembuh banget. Mak nyusu, Mak. Nyon, dikasih susu gak mau. Malah nyusu apa nih, kulit sofa. Malam ini yang jaga gerbang si Kim ya. Kim, kalau ada apa-apa kasih tahu Kim. Tugas. Giliran. Tom, tidur udah malam. Ada karet, ada lala. Beri tidur. Ada yang nyelinap, Kim. Sabar, Kim, jangan berantem. Ini yang kuping gak ada kupingnya nih. Yang kucing gak ada kupingnya. Saya yang keluar dan terberantem. Oh, yang juga nih ikut-ikutan. Udah sana, keluar ntar aku kasih makan di luar. Ayo, turun. Mudun. Sabar, Kim. Pus, ini di sini. Kita mau ke warung. Sambil patroli-patroli ya.
sepi banget nih komplek kalau malam begini. Jalan Kali Malang. Suara ada kucing. Pus. Pus. Ngapain kamu? Ya Allah. Sini, jangan takut, sini. Ini kita ambil whiskas dulu. Gerimis. Sini, jangan takut. Pus. Ya, masuk got. Ya. Pus. Kita pancing makanan dulu ya. Nih. Ntar keluar, kita tungkrup aja ya. Ya, makan. Nah, hujan lagi nih. Kita tungkrup aja ya. Jangan takut. Mau hujan. Maaf, Pus. Yuk. Nih, kalau nggak dipegang belakangnya berontak ya. Sini duduk. Kita takut. Bos, ini makannya. Ini dibuang apa ya? Gemuk. Makan. Jangan takut. Ini. Bingung dia. Makan. Jangan takut. Tenang, makan. Teman, ini udah 3:30 ya. Aku tuh kebangun pada saat denger ada kucing berantem. Ternyata itu Kim sama Oyen lagi ada kucing jalanan masuk ya. Terus aku ke warung, teman-teman. Nah, di depan itu tuh ada anak kucing yang minta tolong di got. Ini kan mau hujan ya, untung-untung nggak hujanan dia kena air. Tuh, hujan. Hampir aja kan kamu diselokan. Pakai rapsin. Pas banget ya. Tunggu belum hujanan, pos. Ini yang buang apa ada yang gimana sih? Takutnya ada saudaranya. Kita cari nanti saudaranya ya. Udah terang. Makan habisin.
lihat ke depan ya, takutnya ada saudaranya. Bisa tuh misah-misah. Kita lihat ke depan. Takutnya tuh ada temennya, terus dia misah-misah gitu. Bus. Takutnya ada temennya. Bus. Bus. Besok pagi mandi dulu baru keluar sayang. Jangan takut. Jangan takut. Kamu dibuang apa gimana? Ini urusan. Sini. Jangan nangis mulu ya. Ini kalau kita lihat sih bukan kucing susah ya, kayaknya dibuang ya karena gemuk posisinya loh. Posisinya gemuk terus agak-agak bersih, soalnya kalau kucing jalanan itu ya jarang ya yang memang gemuk seperti itu. Awalnya ketakutan tapi lama-kelamaan pada saat dipancing makanan sekarang udah bisa di bawah ke basecamp. Jangan nangis mulu, besok pagi mandi dulu baru dikeluarin. Besok pagi mandi dulu ya. Jangan nangis mulu. Kalau ditolongin. Tuh kenapa sih godek-godek ya? Tuh gemeter gitu teman-teman. Oke teman-teman. Nih aku mau siap-siap. Biasa pagi-pagi mau ngurus mereka lagi. Karena si Bu lagi agak-agak sakit juga ya. Jadi mesti perlu istirahat. Biasa mandi dulu mungkin ya. Nanti habis subuh baru aktivitas lagi. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Andi Pras undur diri. Salam. Cat Lovers.